Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Nah, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Satu, hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis terletak di daerah tropis di mana curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis dikenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk pohon-pohon besar, epifit, mamalia, burung, dan banyak lagi. 2. Padang rumput. Padang rumput atau savana terdiri dari hamparan rumput yang luas dengan beberapa pohon yang tersebar di dalamnya. Ekosistem ini biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan musim kemarau yang panjang. 3. Hutan boreal. Hutan boreal juga dikenal sebagai taiga, terletak di wilayah subarktik dan didominasi oleh pepohonan konifer, seperti cemara dan pinus. Ekosistem ini memiliki musim dingin yang panjang dan musim panas yang pendek. 4. Padang pasir. Padang pasir adalah ekosistem terdiri dari daerah luas yang ditutupi oleh pasir dan memiliki sedikit atau tanpa vegetasi. Ekosistem ini sering ditemukan di daerah-daerah gurun di seluruh dunia. 5. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di perairan dangkal daerah tropis yang terbentuk oleh kumpulan organisme karang. Ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyediakan habitat bagi banyak spesies ikan, moluska, dan invertebrata lainnya. 6. Tundra. Tundra adalah ekosistem yang terletak di wilayah subarktik yang ditandai oleh tanah beku sebagian besar tahun. Vegetasi yang tumbuh di tundra terdiri dari rerumputan, semak, dan lumut, dan hewan-hewan seperti karibau, rusa kutub, dan beruang kutub. 7. Sungai dan danau. Ekosistem air tawar termasuk sungai, danau, dan rawa memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis organisme air, seperti ikan, amfibi, reptil, dan burung air. Ini hanya beberapa contoh jenis ekosistem yang ada di bumi, dan masing-masing memiliki karakteristik unik serta peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global.